ni kubur arwah ayah saya. Dia meninggal pada 14/5/2009. Tu jam saya belajar di UK. Jadi balik tu dapat tengok kubur dia lah. Dan ini merupakan percara setiap tahun lah. Kalau balik beraya ataupun kalau tak beraya pun balik cuti, muar kita akan singgah. Ini kampung dia, Sungai Mati. Di pekan Sungai Mati tu, nanti kita nak ada rumah kala-kala tu, itu ada kedai arwah bapak dia, Haji Taib. Tapi orang kampung panggil dia Wak Yip. Terkenal sebagai orang tua Bugis yang garang, yang jual surat khabar, jual majalah. Kalau budak-budak memang takut. Generasi umur 50-an, 60-an kenal lagi lah Wak Yip, orang yang orang tua Bugis yang garang. Meninggal dunia itu 9, Pak Gaya. Abang akan banyak tinggal. Tunggu-tunggu banyak. Sama macam ruang. Haa. Itu dia makan sate di waktu pagi. Saya start makan sate waktu pagi ni daripada umur saya 5 tahun. Sebab saya membesar kat Tangkap dan dekat Muar. So biasa kali balik Muar, tu jam cuti sekolah lah. Mesti kita makan sate pagi-pagi. Tapi tak bagus sebab kamu orang sakit jantung. Ha, cuma tak apalah, kita balance. Dah makan sate, kita kena exercise lah. Sebab tu orang tua dulu, ada sate, ada apa? Ya, ada timun, ada bawangnya kan. Jadi sinalah datang ke Bandar Muar untuk makan sate di waktu pagi. Makan sate waktu pagi ni. Oh, ni makmalnya. Semua yang kosong. Yang kosong. Dan yang baru sampai kita akan gunakan 5,000. Kalau belum
Dia dah hantar kepada PCR bagi tepi. Dia sampai ke sini. Jadi tak masalah bagi untuk buku perpustakaan ya. Dia baca mana sini? Ini kita boleh minta DBP dengan IDBM hantarkan sikit. DBP dulu lah. Dia kalau nak minta apa itu kajian lagi cari mana-mana company sponsor ni lah bengkel kemarin itu minta Lim Hab lah Lim Hab dekat sini kan? Dekat sini ini jamnya lalat pun sama sini itulah saya dah nak lalat tu pergi ingat Lim Hab kurang berapa ni? Saya campur dua minta RM500,000 kan? Kata Lim Hab ni pergi ya? Saya usahakan sama ini lah ini kau sendiri. Tak, sebab memang dia kat sini. Sampai lalat dia semua dengan kita ambil yang lain dulu. Jadi yang lain semua kita ambil. Nombor 2 betul. Yang ni kita pakat dengan DBP dengan apa, ITBM. Ini dapat dengan lari ya dia. Bagaimana? Di kelas? Malu dia. Okay. Logan, ya? Ini ada jantung. Ah, ni. Ini buku-buku WB menteri kena ada ni. Dalam ni. Nanti saya kira. Nanti saya kira. Student ni baru ada 400 pada. Assalamualaikum adik-adik pelajar. Apa khabar? Tengah tak apa-apa ni? Tengah tiga. Mau Ali? Assalamualaikum. No show, dia nak kisah. Get it? Okay. Dia budak sekolah agama dah kena salam kan. Okey. Ni. Oh, dia boleh jadi Muhammad Ali. Okey, jom. Okey. Assalamualaikum. Oh. Eh, ni cerita sikit. Meh, Zal. Cerita. Okey. Apa signifikan 17 ni Dato'? Okey, yang pertama memang kita solat satu hari 5 waktu dan 17 rakaat. 17 rakaat, okey. So di sini ada 17 tiang lah. Ini reminder lah, peringatan. Peringatan untuk kita. Okey, yang ini pula kalau perasan tiang putih ini dia ada 6. 6 itu ialah rukun iman. Iman. Okey, yang ini dia ada 5. So 5 itu ialah rukun Islam. Tapi yang 17 ni apa yang menariknya? Menteri Besar ke 17. Menteri Besar ke 17. Tanya. So sepatutnya mereka yang tahu rumah saya ni kena ingat rukun iman, rukun Islam dan sembahyang. So kalau tak ingat 3 tu, wallahu a'lam. Okey. Duduk Johor kita makan asam pedas kat rumah MB. Hari pun selesai lah. Tapi kalau istimewa lagi Johor dia ada asam pedas ayam dengan asam pedas daging. Paling tak ada. Zah, jom makan. Sekejap. Bo, ada kicap. Alah kita botolnya dia tak apa. Botolnya. Ini kita dulu ni. Kita kat. Ramai minat kita. Tengok. Dia nak.
Wah, Datuk dah bawa barang lah ni, macam pahit. BBT tu. Ni, Datuk MB buka sendiri lah. Pisau dia berbeli tadi. Ini Mustang King. Oh, Mustang King. Ini ni Kim Hong. Kim Hong. Satu dia dah. Zat. Ya kan. Okey. Sambil. Okey. Terima kasih. Mustang King 30 kilo. Menang dulu. Ya. Okey. Ni apa ni? Apa Lopan? Ni macam mana nama D13 boleh dapat ni? Ini berasal daripada Bukit Pasir. Bukit Pasir Muar. Dari Batu 13. Jadi dinamakan D13. Ini memang ada potensi untuk mempromosi sebagai durian hasil Muar atau Johor. Ha, makan durian Muar dan jangan lari. Jom datang Muar. Jom. Ha. Dah leher saya tinggi lagi ya. Okay bro, terima kasih bro. Ah, okay.